Pintu masuk sempadan Malaysia-Thailand di Kompleks Imigresen, Kastam dan Kuarantin serta Keselamatan ICUKS Bukit Kayu Hitam turut sesak sejauh 5 km sejak 5 pagi tadi. Tinjauan mendapati orang ramai menunggu antara 2 hingga 3 jam untuk tiba di kaunter bagi membolehkan mereka menjalani proses dokumentasi. Situasi itu menyebabkan orang ramai meminta pihak berkuasa membuka lebih banyak kaunter agar dapat melancarkan lagi urusan tersebut. Dia itu kaunter boleh. Saya datang pada saya negeri Polisian kan, negeri 9, sampai sini sekarang sudah 12 jam. Wah, tersesat lah. Masuk sekarang lekat lagi, so tunggu lagi 1 jam, 13 jam lah. Pun begitu, kesesakan itu dijangka dapat diatasi apabila siapnya ICUKS baru tidak lama lagi. Sementara itu, bagi petugas di kompleks berkenaan, meskipun tidak mendapat cuti bersama keluarga, ia bukan menjadi halangan untuk mereka berkhidmat kepada negara. Buat kerja dengan penuh dedikasi ya. Walaupun ayah kita ada tanggungjawab pada negara. Kita dah biasa dengan apa nama bertugas pada hari raya. Kita harap perkhidmatan kita ditingkatkan di masa ke semasa. Team spirit itu kena ada. Tak kira bangsa mana apa, kita kena ke tolong menolong dengan orang lain juga. Biasalah, dah biasalah 6 tahun memang beraya di pejabatlah pada hari raya.